Huawei GT2 lagi. Ini ya, lumayan laris ya. Lumayan laris. Lumayan laris. Huawei GT2. Huawei Watch GT2. Ini titipan lagi. Jadi ini dapat titipan ini yang ketiga kalinya. Udah dapat titipan yang ketiga kalinya. Jadi ini cuma ngecek seperti biasa. Cuma cek apakah hidup atau tidak. Nah, cuma itu, Pak. Nah, seperti ini. Oke. Oh, ini ada cantelan. Kok beda ya rasanya sama yang kemarin ya? Ini kelihatannya stoknya beda. Nah, ininya juga kebalik. Enggak seperti yang kemarin. Oh, ini tadi juga kebalik. Ini tadi juga kebalik. Bentuknya tetap keren seperti biasanya. Dan coba kita hidupin. Ini laris ya. Ini laris ini. Ini hidup ya. Laris dan memang ini adalah smartwatch paling keren di kelasnya untuk yang model gini ya. Untuk yang model. Nah, ini kan seperti apa ya, seperti jam tangan orang tua biasa. Jadi kalau mau beliin orang tua umur 40 sampai 40-50an gitu, ya udah ini aja gitu. Ini keren banget. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka T-Rex. Lebih suka T-Rex. Kenapa? Karena kalau ini saya yang pakai pecah. Sebenarnya kalau untuk model ya. Kalau untuk model memang mantap lah. Kalau untuk model sih saya suka. Tapi kalau untuk digunain mikir pecah kalau saya yang pakai. Oh, ini ada speakernya ini. Nah, bedanya dengan T-Rex, T-Rex itu nggak ada speakernya. Jadi ini bisa untuk nelpon. Jadi seperti film Kid Reader itu loh. Artinya kalau ada speaker seperti ini buat mandi ya mikir. Jadi ini cuma waterproof hujan intinya. Tapi kalau untuk mandi, untuk wudhu, ya mending dicopot gitu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah unboxing ketiga. Masih ada satu lagi di perjalanan yang unboxing keempat untuk Huawei Watch GT2. Lumayan laris ini. Lumayan laris. Titipan ya, bukan punya saya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.